Ditanya soal tragedi Kanjuruhan, Jokowi, "Saya jawab di lain waktu." Beredar sebuah potongan video yang ramai di media sosial soal respon Presiden RI Jokowi yang ditanya tentang progres pengusutan tragedi Kanjuruhan. Pernyataan Jokowi yang enggan menjawab pertanyaan dari media soal tragedi Kanjuruhan itu diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu. Saat itu, Jokowi didampingi oleh beberapa pejabat pemerintahan, mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Firly Bahuri, Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang melakukan konferensi pers soal penurunan skor indeks persepsi korupsi, IPK. Di akhir video, ada salah satu jurnalis yang menanyakan soal progres soal tragedi Kanjuruhan. Soal Kanjuruhan, Pak, ini setelah TGPF menyerahkan laporan ke Bapak, ini belum ada pernyataan lagi dari Bapak dan perkembangan kasusnya juga belum ada tersangka baru dari mastermind dari kasus ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Ujar salah satu jurnalis yang bertanya kepada Jokowi. Lantas Jokowi nampaknya enggan menanggapi soal pertanyaan itu. Saya jawab di lain waktu, terima kasih, jawab Jokowi sambil tertawa dan meninggalkan tempat konferensi pers. Saya jawab di lain waktu.